Sahabat muda, kita kembali di podcast PBHK. Let me tell you. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang bersama tamu istimewa kita. Kita berbincang tentang religius muda. Sebelum kita berbincang dengan tema kita religius muda, daya hidup kongregasi, suster tamu kita akan memperkenalkan siapa suster. Selamat pagi, saya suster Imakule PPHK. Pada saat ini saya membantu pelayanan di kongregasi secara khusus di bidang pembinaan. Itu. Oke, suster. Berbicara tentang pembinaan, nah tepat ya hari ini kita kan berbicara tentang religius muda. Religius muda sebagai daya hidup kongregasi. Nah, berkaitan itu, saya ingin bertanya nih, Sir. Kriteria religius muda yang dimaksud oleh kongregasi PBHK itu yang seperti apa, Sir? Supaya kami tahu, Sir. Baik. Tentu kalau melihat kata religius muda ya, dalam kongregasi, dalam provinsi, tentu ada dua hal. Yang pertama adalah religius muda yang masih ada di jenjang junior ya. Lalu religius muda berikutnya adalah pada tahap berikutnya, yaitu para suster yang berada di tahap medior, karena mereka juga masih menjadi bagian orang-orang muda garda terdepan kongregasi provinsi kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan ya. Jadi itu untuk para junior, tentu dari masa sesudah profesi pertama sampai mereka sebelum gaul kekal, itu religius muda yang pertama di tahap junior. Lalu tahap yang medior itu sesudah dari gaul kekal sampai usia 59. Nah, itu dikatakan masih tetap dalam rentang religius muda kongregasi. Ya. Suster, kalau begitu dilihat ya, kriteria orang muda dalam kongregasi dilihat dari profesi atau dari usia? Kalau dari penjelasan suster ini tadi. Pertama dari profesi, tapi juga diikut sertakan karena untuk mengcover kelompok muda itu juga diikutkan usia. Jadi profesi itu karena tata kaul kita ya. Tapi usia itu mengacu pada tahap-tahap perkembangan psikologis kita. Tahap-tahap perkembangan ya secara psikologis, tapi secara biologis mencapai rentang usia sekian begitu. Oke. Nah, kalau di dalam kongregasi ada dua ya. Kita sebut sebagai suster masa junior dan juga mereka yang masa medior. Untuk mereka dikatakan sebagai suster junior di tahun pertama, apakah mereka sudah mulai masuk di dalam ikut ambil bagian, keterlibatan di dalam karya-karya kongregasi, ataukah mereka dikhususkan dulu, suster? Untuk junior tahun pertama memang idealnya mereka masih ada di satu komunitas tersendiri, sembari mereka juga melatih ya part time untuk mencicipi pelayanan dalam kongregasi. Jadi tidak full mereka bekerja, tetapi masih mencoba melatih, karena mereka masih baru lulus dari masa novisiat, lalu
ada masa khusus, masa junior tahun pertama ini untuk mencoba menyeimbangkan ya, mempersiapkan diri untuk mereka nanti memasuki masa pelayanan ya. Masa junior memang tidak full time untuk bekerja ya. Ya, karena akan diseimbangkan, karena ini masih dalam proses belajar ya, Ustaz, ya. Mungkin masih diseimbangkan antara hidup doa, hidup karya, dan juga hidup komunitas. Ya. Baik, Suster. Kalau begitu mereka ada di mana, Suster? Di tahun yang pertama ini, komunitas mana mereka ada? Untuk untuk sekarang ini mereka berada di Purworejo, secara khusus di Jalan Kawait Hasyim nomor 7. Berhubung saat ini pembinanya masih rangkap, sehingga lalu masa juniora tahun pertama digabungkan dengan para suster yang berada di komunitas aktif di Purworejo. Ya. Jadi sembari pembinanya juga mempunyai tanggung jawab penuh untuk mendampingi, membimbing mereka. Kalau begitu komunitas yang ada di Purworejo pun juga ikut ambil bagian bagi para suster-suster muda ini ya, betul. Untuk ikut menemani membimbing, mendamping, membimbing mereka, betul. Karena mereka perlu belajar ya. Ya, suster, kalau kita melihat seperti itu ya, junior kita di kongregasi PBHK dan juga medium, kalau dilihat prosentasenya, suster, para suster junior di kongregasi itu, kalau kita hitung-hitungan di suster ini, mereka ada di angka berapa ya prosentasenya itu ya? Kita hitung 1% sampai 100% itu ada di mana ya mereka kalau, dengan mediornya ya, suster? Kalau untuk dibandingkan ya, antara junior dan medior, tentu junior saat ini kecil ya, jumlahnya juga kurang dari 20 ya. Jadi ya bisa dilihat saja kira-kira berapa persen tuh, kalau dari jumlah medior lebih besar, tentu lebih dari 100 sekian ya, dibandingkan dengan yang juniornya sekitar 20-an aja enggak ada ya. Gitu. Jadi memang sangat kecil, dan ini memang karena di akhir-akhir ini panggilan kita agak menurun ya. Itu menyebabkan lalu jumlah mereka prosentasinya kecil ya. Nah, berarti ini aneh ya, Star, kita minta dari orang-orang muda kita untuk berani ambil bagian dalam perutusan Tuhan lewat kongregasi kan, maksudnya seperti itu. Karena memang sekarang sudah banyak panggilan-panggilan yang menjadi menurun ya. Ini kesempatan bagi sahabat muda kita ini ya, Star ya, untuk bisa ikut dalam berpikir mau ambil, saya mau pilih sebagai seorang suster atau seorang calon romo atau yang lainnya, selain memang ada panggilan yang lain. Terima kasih, Suster. Nah, ini yang kedua ingin saya tanyakan. Lalu apa yang perlu ya, Suster, dipersiapkan sebagai religius muda ya, yang dikatakan sebagai daya hidup kongregasi, yang perlu dipersiapkan bagi mereka? Oke. Saya kira kalau untuk apa yang perlu dipersiapkan bagi mereka, tentu ya untuk masa junior ya, memang menjalani masa-masa tahapan itu dengan serius ya, dengan penuh tanggung jawab, karena itu juga akan menjadi pijakan untuk nanti di tahap-tahap berikutnya. Karena masa junior itu juga memang menjadi masa orientasi, pengenalan terhadap pelayanan kongregasi ini, sehingga selama masa junior mereka juga akan melihat apa sih yang bisa nanti saya sumbangkan untuk kongregasi ini. Maka lalu sembari melihat, mengalami macam-macam karya, kerasulan, putusan kongregasi, lalu mereka akan merasa tertarik membagikan bakat, kemampuan, talentanya di bagian mana gitu. Jadi dari situ tentu di masa junior juga mereka akan dipersiapkan, entah dengan masa studi khusus yang terkait dengan profesionalitas yang nanti bisa untuk membantu karya pelayanan kita, karena pelayanan kita juga ada kesehatan, pendidikan, pastoral, panti asuhan, asrama. Jadi macam-macam hal itu akan disuguhkan kepada mereka. Mereka diberi sarana-sarana dengan entah studi pribadi, studi yang secara profesi
untuk mempersiapkan mereka menghadapi perutusan nanti, ya. Wah, kalau begitu ya, Suster, kalau Suster memberikan gambaran ini menjadi terbuka lah untuk sahabat muda kita ya. Dulu mungkin saya ingin mau menjadi seorang dokter, saya ingin menjadi seorang guru. Tapi bisa ketika kita menjadi seorang suster, kita masih bisa menjadi impian kita loh, impian kita menjadi dokter, impian kita menjadi seorang guru, gitu, atau bidan, atau di karya pastoral lainnya, mendampingi orang-orang kecil, itu masih bisa ada di dalam. Betul, karena itu menjadi kita sarana ya, sarana untuk membawa banyak orang juga mengalami Tuhan ya, mengalami Tuhan sendiri melalui karya-karya yang ada. Jadi seandainya dari kaum muda ada yang ingin jadi guru kah, jadi dokter kah, jadi perawat kah, nah, melalui sarana ini juga bisa mencapai apa yang diimpikan. Nah, tentu apa yang akan diimpikan menjadi dokter, menjadi guru, menjadi perawat dan sebagainya itu kan tidak melulu untuk diri sendiri, tapi untuk digunakan melayani banyak orang. Nah, PBHK tentu terbuka untuk hal-hal yang seperti itu ya. Oke, sahabat muda, jangan takut untuk bergabung dengan PBHK. Artinya kan, jadi nggak perlu takut kehilangan profesi ya, ya, Suster ya. Kita memiliki profesi yang religius gitu kan, Suster. Yang relevan ya, juga dan ya, relevan dalam dunia yang sekarang. Suster, kita sudah berbicara nih tentang orang muda, ada junior, ada medior, lalu apa ambil bagian dari masing-masing mereka, karya-karya kongregasi, lalu prioritas pembinaan untuk menjadikan religius muda itu tangguh, tidak setengah-setengah di dalam memberikan dirinya. Prioritasnya apa ya, selain tadi loh Suster, yang tadi Suster sudah katakan ambil bagian dalam karya atau apa, mungkinkah ada sesuatu yang perlu diprioritaskan? Ya baik, tentu ya kalau misalnya pembinaan yang dikhususkan prioritas untuk mempersiapkan mereka sebagai PBHK itu tentu harus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu juga harus mencintai hidup rohani, latihan-latihan rohani dan sebagainya, itu menjadi salah satu kriteria pijakan utama untuk nanti berikutnya adalah bisa melayani dengan baik, dengan lebih luas ya tentu. Lalu karena PBHK itu dipanggil tidak sendiri-sendiri, tapi dipanggil dalam kehidupan bersama, hidup berkomunitas, maka juga harus sanggup untuk kita berani tinggal bersama dengan orang-orang lain yang kadang-kadang tidak kita inginkan, tidak kita sukai, tidak kita harapkan ya, ya, tidak bisa milih. Nah, ya, jadi tantangan itu untuk kita adaptasi dengan mudah, mencintai, menerima sesama kita yang multi budaya itu menjadi kriteria juga. Lalu berikutnya tentu yang kita tetap mempersiapkan diri secara profesional tadi ya, itu nomor 3. Jadi hidup rohani, hidup bersama dengan teman, dengan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam tarekat ini. Lalu tentu menyediakan diri untuk siap sedia dipersiapkan secara profesional untuk mengambil bagian dalam perutusan tadi ya. Prioritas yang pertama adalah hidup doa, hidup rohani. Dan yang kemudian, yang kedua adalah hidup bersama dalam kaitannya hidup berkomunitas. Ketiga adalah perutusan ya, Suster ya. Jadi ini boleh nggak Suster dibolak-balik nih? Karena prioritasnya ya memang sudah hidup doa ya. Ya, nah, kalau dibalik-balik menjadi gimana nih, Suster? Ya betul. Saya kira hidup doa itu menjadi landasan ya. Menjadi landasan. Jangan sampai nanti ketika kita menomorsatukan pelayanan, karya, perutusan, lalu ini dikesampingkan sehingga yang akan muncul di permukaan ini loh yang hebat, aku loh yang terkenal, aku yang populer, yang berhasil gitu. Jadi kalau saya memang tetap hidup doa, hidup rohani, mencintai Ekaristi itu menjadi landasan kita. Buah-buah dari situ yang akan kita bagikan di dalam kehidupan bersama maupun di dalam pelayanan yang dipercayakan ya.
hidup doa kita menjadi buah yang harus kita bagikan komunitas dan perutusan gitu ya. Baik, selalu doa-doa yang ada di dalam kongregasi itu yang mencerminkan PBHK-nya di dalam kehidupan doa yang mana nih, Suster? Oh iya, kalau kita kalau memang dari sononya oleh bapak pendiri kita, ibu pendiri kita, ibu rohani kita, memang kita diberi warisan, kita itu punya semangat hidup menurut hati ya. Jadi semangat hidup menurut hati, dan kita harus juga mencintai hati kudus itu sendiri di dalam ekaristi, di dalam kehidupan doa harian kita secara pribadi maupun secara bersama ya. Jadi ekaristi, doa kecintaan kita kepada hati kudus Yesus, kepada Bunda Hati Kudus, kepada Santo Yusuf, itu menjadi sarana kita untuk mengarah kepada yang di atas ya, kepada Tuhan sendiri. Iya. Adorasi itu adorasi menjadi, ya, menjadi bagian dari yang dari itu ya, Suster. Ini yang terakhir ya. Kita tadi sudah berbicara banyak tentang orang muda dalam kongregasi PBHK. Nah, Suster, kalau kita mau mengambil bagian bagi teman-teman muda kita, bagaimana mereka juga ikut terlibat dan ingin tahu tentang PBHK, mereka itu sebetulnya harus bertemu kepada siapa, Suster? Di dalam kongregasi kita. Ya, kalau untuk orang muda sih, kalau mau bertemu PBHK itu banyak ya, bisa saja bertemu langsung kepada siapapun suster-suster yang ditemui. Jadi yang ada para suster ya, ya, di komunitas-komunitas terdekat. Nah, komunitas-komunitas yang dikenal ya. Atau melalui perompang nih, promisi panggilan, promisi panggilan di dalam kongregasi yang bisa dihubungi karena itu sudah ada di dalam webnya ya, ada di dalam media sosial yang dikenal. Kalau ada yang kenal lewat itu bisa langsung kontak ya. Tapi kalau yang tidak, dimanapun orang-orang muda itu mengenal, melihat, bertemu dengan para suster, ya silahkan datang saja langsung ya. Bertanya, bertemu, atau sesekali mau tinggal, live in. Ya, nah, ya. Itu yang menjadi semakin lebih dekat ya. Kalau orang-orang muda, sahabat-sahabat muda yang ada di luar, oke, kami terbuka ini ya. Komunitas-komunitas PBHK terbuka. Kalian datang ke tempat kami, ingin mengenal kami, ya, itu tadi seperti podcast kita ya, let me tell you, kan seperti itu. Apa yang ingin kalian tanyakan kepada kami, atau apa yang ingin kalian kenal dari kami, suster-suster PBHK, ayolah datang. Begitu ya, Suster, betul, ya? Boleh ya, Suster, betul, ya? Betul. Ya. Lalu di media sosial kan juga sudah ada ya, tersebar, itu banyak sekali. Kita ada di Facebook, kita ada di IG, kita ada di YouTube, artinya seperti itu. Teman-teman muda boleh membuka itu semua sehingga menjadi makin lebih tahu tentang PBHK. Betul, betul. Suster, pesan untuk orang muda dalam kongregasi, dan nanti pesan untuk orang muda Katolik. Oke. Yang pertama untuk orang muda dalam kongregasi ya, tentu memang kalau sebagai PBHK tetap harus punya semangat tadi, punya semangat kecintaan terhadap doa, ekaristi untuk memperkuat pelayanan kita, lalu punya disiplin ya, punya disiplin, punya rasa tanggung jawab terhadap apapun yang dipercayakan kepada masing-masing ya, lalu tetap berjuang, tetap melatih diri untuk siap nantinya berkarya melayani siapapun. Itu untuk orang-orang di kongregasi ya. Mengapa saya meminta untuk punya disiplin diri? Karena itu juga menjadi dasar juga ya. Kalau disiplin ya, lalu nanti bisa mengatur, mengelola kehidupannya, pelayanannya, karyanya. Lalu itu juga menjadi akan bertumbuh, berkembang sesuai dengan visi misi tarekat gitu ya. Iya, Suster. Lalu untuk yang orang muda di luar sana ya, saya kira jangan takut untuk siapapun yang ingin jadi suster kah, jadi romo, jadi bruder ya. Kalau untuk PBHK tentu jadi suster. Jadi jangan takut untuk berbicara tentang itu, menanyakan, berkontak, berkomunikasi dengan para suster PBHK ya. Jadi
bertanya itu juga baik, mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Saya kira para suster terbuka ya untuk mau membantu, menjawab dan sebagainya. Jadi silahkan berkontak dengan para suster kita dimanapun ya untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Syukur ada yang langsung ingin tertarik jadi suster, ya baik, selamat datang. Welcome ya. Tadi ingat, perlu diingat bahwa junior yang ada di PBAK ada berkisar di 20 kecil. Ayo teman-teman muda, datanglah bergabung memperkuat karya-karya yang dipercayakan Tuhan lewat kongregasi PBHK. Begitu ya suster. Aduh, rasanya kita nggak akan pernah habis kalau berbicara tentang orang muda. Ya, betul. Karena orang muda itu energik, menjadi semangat bagi suster-suster yang sepuh juga, betul, betul, di dalam kongregasi. Lalu juga orang muda ini juga memiliki sesuatu yang bisa juga mengembangkan nanti ke depannya karya-karya kongregasi. Betul, betul. Nah, seperti itu sih. Akan menjadi apa ya? Tongkat kita di masa depan. Iya, estafet ya. Estafet, jadi garda terdepan kita nanti. Baik, suster, untuk itu kita cukupkan ya, sahabat muda, untuk pembicaraan kita, karena kita masih pengen juga sih menggali pengalaman-pengalaman kita ini. Tapi ya kita harus berhenti sejenak untuk menutup podcast kita. Dan nanti kita akan berjumpa lagi bulan depan di tema atau judul yang lain, dan juga dengan tamu-tamu istimewa kita yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan share pembicaraan kita pada hari ini kepada teman-teman muda yang lainnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye.